Iya. Itu mobil BMW-mu itu tukarannya yang begini, bagus. Oh iya emang ya. Kalau mama ke Belanda kita bisa. Bisa touring, touring ya. Mereknya apa? Tesla mah? Jangan Tesla, nanti susah casnya. Oh gitu, apa dong? BMW lagi? BMW lagi, apa Mercy kayak apa ya? Gitu ya. Insya Allah. Siapa? Abah. Aku 18 tahun. Oh, 18 tahun, salah sebut saya. Hampir 19 tahun. Kurang lebih ya, kurang. Hah? Uma dari tahun 2016, 8 tahun kamu. Ah, masa? Iya, udah mau 8 tahun Uma. Uma di Jakarta udah 11 tahun. Dari Makassar. 12 tahun. Nggak ada waktu buat masuk ya, kapan-kapan aja. Masjid Quba, masya Allah, tabarakallah, oke. Uma lagi di mana? Masjid Quba, masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah ya. ketika beliau hijrah toh. Iya benar. Masih ingat hijrah ke Madinah ini. Abah, lihat sini sayang. Maaf, tolong fotoin dulu sini, Mbak. Oh iya, Pak. Kasih. Apanya? Parkiran bus. Oh. Ini masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Madinah. Jadi ini yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Namanya masjid. Masjid Quba. Masjid yang didirikan oleh Rasulullah ketika hijrah ke mana? Ke Madinah. Padahal jauh kali itu ya. Apa masjid itu jauh ya? Iya. Enggak, Bun. Ini tas Mimi. Ini mau wudu mereka apa wudu? Ya, ada wudu. Wudunya di sana juga. Mimi bisa berat. Kita di sini, titik kumpul. Di sini ya. Pintu 15. Pintu 15. Gak apa-apa. Kamu gak apa-apa, Mimi. Gak apa-apa bertiga begini. Kan udah biasa. Udah biasa bertiga, ya udah. Coba lihat ini dulu. Tuh, masya Allah ibu-ibu. 1, 2, 3. Iya. Coba lihat sini. Mimi, Mama, lihat 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hah? Oh, baru nggak kacamata baru dibuka. 1, 2, 3. Udah.
Mas, tolong fotoin mas itu mas ya. Iya mas, ya. Foto yang 5 tahun yang lalu entah kemana. 5 tahun yang lalu, ya buru-buru ya. Iya makanya. Masya Allah, sebentar. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Aduh ini gimana, gimana nggak ngelewatin mereka lagi sholat, orang ini jalanan emang diperbolehkan ya? Ini katanya kalau misalkan orang lagi mau sholat kita nggak boleh berjalan di depannya. Batasnya itu karpet. Jadi kalau di dalam karpet berusaha tidak. Kalau kira ini kan jalanan juga ya. Kalau jalanan ya gimana orang yang iya toh? Oh itu jadi boleh. Cuma kita mama sama mimi doang. Ya enggak dong. Habibie, lihat-lihat. Saya Rohe, saya Razavi ya. Saya Rakyat mana? Push, push. Yang lihat sini. Halo Uma. Halo Pak. Halo Mimi. Mimi naik apa Mimi? Mama naik apa? Nggak tahu, odong-odong. Oh, odong-odong ya, kalau di Indonesia odong-odong ya? Iya, odong-odong. Naik odong-odong, ini dibuka dong. Nah, naik odong-odong, Mimi. Iya, naik odong-odong. Ya, kita naik odong-odong. Gimana mobilnya? Oke. Oke, Vina. Oke, Vina. Oke, stop. Mama. Yes, Masya Allah. Syukran. Mimi bisa enggak? Bisa. Syukran. Mimi sih. Mana? Ini mobilnya mana? Mobilnya di situ, dalam situ. Oh, di dalam. Ya udah ya ke dalam. Tadi mobilnya lain. Ke sini mobilnya. Masjid Qiblatain. Kenapa namanya Qiblatain? Apakah ini kiblat pertama? Kan kiblat pertama di Palestina bukan? Di sini tempat turunnya wahyu dari Allah ke Rasulullah. Tempat apa? Turunnya wahyu dari Allah. Turunnya wahyu. Yang pertama, wahyu pertama? Bukan. Bukan. Gitu. Oke. Dan ini yang membangun juga Rasulullah. Oke. Ada paritnya sebelah mana? Tertimbun. Oh, udah tertimbun. Jalan itu, Pak. Jalan. Tapi kok kayaknya nggak terlalu rame ya? Di sini nggak ada keutamaannya, Pak. Oh, kalau keutamaan dari Masjid Quba apa? Oh, serius? Jadi sholat di sana tuh seperti pahala umroh. Sayang banget Mama Mimi nggak sholat. Di atas langit. Di atas langit. Iya, lebay banget sumpah deh. Iya, namanya mau bunuh diri. Ada jalanan. Jangan gitulah. Apa ini ya? Pos. Oh, ini ada pos perang saya nih, ini pos perang nih. Itu kenapa namanya Khandak? Awalnya darahnya Khandak ya? Apa gimana? Oh.
80.